Halo teman-teman, bertemu lagi dengan John Tutorial. Kali ini John Tutorial akan membahas bagaimana cara print dengan cepat. Langsung saja kita mulai. Langkah pertama, kalau kita mau nge-print misalkan itu adalah gambar, teman-teman tinggal blok gambar yang mau di-print. Lalu klik kanan, tinggal print, maka akan keluar review. Ya seperti ini. Kalau teman-teman hilangkan checklist-nya, maka dia akan mengecil. Sesuaikan ya, sesuaikan printernya, lalu paper size nya lalu seperti apa gambar yang mau di print. Jika di print maka akan keluar sesuai kebutuhan. Demikian cara yang sama kita bisa gunakan untuk PDF. Tinggal di blok PDF nya tinggal di print. Kalau untuk PDF dia tidak akan keluar print preview, jadi langsung akan terprint ya, langsung akan terprint, tidak ada print preview-nya seperti gambar tadi. Demikian juga sama untuk Word, Excel dan lain-lain. Nah, jadi teman-teman harus setting printernya terlebih dahulu. Apakah sudah sesuai yang kita gunakan? Contohnya seperti ini. Nah, ini dia. Setting seperti ini. Misalkan printer yang kita gunakan adalah Canon atau apa, atau Epson ya, banyak di situ. Jadi sesuaikan dulu agar langsung bisa nge-print. Oke teman-teman, demikian cara mudah dan cepat untuk nge-print. Terima kasih.